Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radin Era. Bukan main ceria lagi Ustaz eh. Ceria Radin. Saya rasa saya nak baca surah yang selalu saya guna waktu saya solat Ustaz. Surah pendek adalah surah Al-Ikhlas. Pendek betul tu. Boleh Ustaz? Tapi pendek bukan sebarang pendek Din. Surah ni dia yes. Umpama Nabi kata siapa yang baca dia, dia umpama sepertiga Quran pahala dia. Bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng. Pernah satu cerita sahabat ni, dia kata dia suka baca surah ni. Dia kata aku suka ulang surah ni. Nabi kata disebabkan kau suka ulang-ulang surah ni, surah ni menyebabkan kau masuk syurga nanti. Disebabkan kau cinta pada surah Al-Ikhlas. Surah dia, surah yang Nabi kata pahalanya seumpama sepertiga Quran. Maka setiap malam kita nak tidur, kita baca. Surah ni dia cerita pasal tauhid, pasal sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kenal Allah, baca surah ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantap Din. Kalau yang hari tu, yang itu mak mertua terkagum kan. Ini mak mertua dia bawa air hidang. Kan dia kata, tapi tengah puasa tak boleh minum. Buka puasa nanti ya. Buka puasa nanti ya. Okey, Din, okay. sikit je pada walam yakullahu kufuwan ahad. Yang tu okay. Kufuan tu jangan dengung lama. So kita baca dia walam yakullahu kufuan ahad. Macam tu je. Cuba try. Okay. Walam yakullahu kufuan ahad. Kalau kita terlajak kufuan, dia jadi macam hole kan. Saya tak tahu hole ke lag ke, tak tahulah, tapi bunyi dia macam hole tu kan. So dia menyebabkan jadi bingung. Saya rasa lain dia hole sikit tak. Okay, baik. Okay. Untuk pengajaran hari ni, terima kasih banyak Ustaz. Kita jumpa episod seterusnya. InsyaAllah. Selamat berpuasa. Take care.